Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Vixen Bolong. Kita mereview cara mengatasi body pecah atau bolong yang enggak ada nih ya. Ya sob, dan ini cover yang udah kita copot, yang ompong nih covernya ya. Covernya ompong, potongan yang gak ada. Kita perbaiki lagi ya. Ya sob, untuk media pengerjaan cover atau menambal cover, kita menggunakan tanah, dan tanah yang kita cari adalah tanah seperti ini. Seperti ini ya. Kita ambil bagian yang dan kadang mungkin kita menemukan waduk kucing juga, kadang kita ketemukan ya, tapi jangan diambil ya kalau ada waduk kucingnya ya. Setelah dirasa cukup, kita lanjut ke pengaplikasian ya. Ya, jadi di sini yang kita gunakan adalah tanah ngebul ini ya, dan power glue-nya yang rada, anggap aja ini mahal, harga 8.000 ya, jangan yang 2.000, apalagi yang 1.500 atau yang 1.000. Dan kita ini menggunakan bekas bako ini ya. Kita simpan di bawahnya dulu. Bentukan dulu. Kita kasih power glue biar dia gak cicing ya. Ini bagus ya. Yang ini perlu perbaikan. Setelah dirasa udah mulai membentuk. Ya sob, jangan lupa dibentukkan dulu. Kalau dirasa udah bentuk, udah mulai membentuk seperti yang ini ya, seperti yang kiri atau seperti semula, kita taburi aeta atau kita kasih power glue dulu ya. Power glue. Wah, mantap nih. Lalu kita kasih tanah. Tanah. Jangan lupa ditiup biar enggak panas ya. Lanjut ke power glue lagi ya. Power glue. Power glue lagi aja semuanya. Dan jangan lupa tanah lagi.
Ya, sudah selesai. Tinggal nanti di lapisin nepu lagi. Jangan lupa ininya di kalau masih aya ditutup dulu ya. Buat next time atau buat yang selanjutnya. Ini awet juga nih. Ya sob, barusan saya rata-ratakan dulu, saya kira-kirakan tangganya dulu, ternyata begini hasilnya. Lalu kita coba pasangkan ke pasangannya. Ini pasangannya ya. Kita coba pasangkan ke pasangannya. Dan ternyata begini hasilnya, enggak kurang simetris ya. Tapi nanti kita dempul, mudah-mudahan jadi rata kembali ya. Tapi setidaknya ini bisa menutup bolongnya ya. Untuk kekuatan jangan diragukan ini ya. Ini kekuatan ini ya, jangan diragukan ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicoba di rumah ya. Oke guys, semuanya kini sudah selesai. Dan ini koper yang kemarin patah ya, yang kemarin sobek. Kini sudah bagus kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.